Kali di Net 24, Jumat malam sebuah SPBU di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan dilalap si jago merah. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Jumat malam api dengan cepat membakar sebuah SPBU di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi pada saat pengisian BBM dari mobil pengangkut BBM. Untuk memadamkan si jago merah, petugas menerjunkan sejumlah mobil pemadam kebakaran. Hingga kini proses pemadaman masih berlangsung dan belum diketahui ada tidak korban dalam kejadian ini.